Well, selamat sore, mohon izin dengan saya bersama Mas Yus selaku pebengkel dan restorasi dari mobil Jeep Utility Chrysler Utility milik General. Adapun ini dari bodi-bodi utility yang sedang direstorasi, nanti kita akan melihat bagian kaki-kaki dan juga bagian peritilan-peritilan. Nah, boleh saya tanya Mas Yus, ini apa aja Mas yang sudah dikerjakan? Ini kemarin kupas total, jadi enak-enak ini semua sekarang sudah kelihatan semua. Kembalikan enaknya. Nol semua. Dikembalikan dari nol, berarti kemarin ketutup dempul? Tutup dempul, lalu dibuka lagi oleh Mas Yus supaya munculkan nut aslinya dia. Kemudian apalagi Mas? Ini masih pendasaran awal. Pendasar ini masih pendembulan. Nanti setelah selesai baru porsi. Selesai nanti cat, pendasar baru cengeng. Ini bawah ini sudah jadi sana. Mas Wawan. Nah, ini bawah ini yang udah jadi ini. Wih, mantep banget. Kolongnya Jenderal, kolongnya aja mengkilat. Apalagi bodinya nanti Jenderal. Bisa dilihat Jenderal izin. Kolongnya mengkilat. Lalet juga jatuh. Ini bagian bodi ya. Iya, bawah selesai dulu baru naik ke atas. Berarti sudah dibolak-balik mobil sudah, ini. Sudah dibolak-balik Jenderal izin. Sudah ditahu guling ini. Oke. Nah, kalau ini part apa ini Mas Yus? Ini part untuk kaki-kaki semuanya, lepasan semua dicet satu persatu. Oke. Kena cat semua dicet satu persatu. Baik. Dari panel per panel. Panel per panel. Iya. Izin Jenderal menjelaskan. Jadi ini bagian dari seperti ini rem depan, per kaki-kaki, nut, hub, semua termasuk transmisi. Ini semua sudah di restorasi sama Mas Yus ya. Kemudian nanti siap untuk dipasang. Nah, pada saat datang ke sini gimana kondisinya? Nah, kondisinya kemarin ya sudah karu-karunya banyak yang kurang. Bodi juga banyak tembulan. Restorasi ulang ya. Iya. Dan ini grill sudah disentuh ya Mas ya? Nah, ini udah dasaran. Udah cat dasar Jenderal izin. Tinggal dihilapkan, dipernis termasuk sampai rangka jok ini dipreteli sama Mas Yus, nanti kita akan lihat jelasnya dalam-dalam lepas ini dulu. Sudah telanjangin Jenderal izin, tinggal pernya tok, nanti akan dibungkus ulang oleh Mas Yus dan Mas Wawan. Nah, ini bagian ini untuk transmisi, rem, kopling, pernik-pernik Jenderal semuanya sudah lepas mechanical ya. Ini jerigennya. Lanjut, kita sebelah sini. Nah, kita sudah review mobil Jenderal, sekarang kita review anhang dari Jenderal. Nah, coba Mas Yus bisa ceritakan ini anhangnya gimana nih? Kalau ini anhang itu memang harus ganti, itu semua kayu, nggak ada yang asli. Harus diganti? Iya, ini kayu. Ini gelogoran ini juga sasis. Ah, itu tuh, coba disut Mas Wawan. Ini kayu. Astaga. Ini kayu, terus kelihatannya terlalu tinggi. Iya. Anhangnya terlalu tinggi. Iya. Berarti ini anhang sudah dibuat ya, retro ya. Bukan asli. Silakan jelaskan. Jadi Mas Wawan, coba jelaskan. Jadi ini Jenderal, ini anhang ternyata bukan anhang orisinilnya dari Chrysler Utility, tetapi anhangnya adalah retro dari Chrysler Utility. Nah, saran dari Mas Wawan gimana ini? Harus ganti total, karena ini terlalu tinggi dan ini bukan anhang aslinya. Sedangkan Mas Yus punya ukuran spek asli dari anhang Chrysler Utility. Jadi seperti ini lekukan, ini terlalu legok, terlalu melengkung, dan ini juga dari kayu juga. Ini kayak bikin rumah joglo apa ini? Pakai kayu. Ini pun kayunya kayu putih Jenderal. Kayu balsa ini. Nah, ini kayu. Ini kayu juga Jenderal, bisa kita krok. Nah, ini saya krok Jenderal. Ini kayu semua Jenderal izin. Jadi ini kelihatannya pekerjaan setengah jadi atau setengah hati. Soalnya kayak bikin gerobak ini Jenderal, mohon izin nanti mungkin bisa diganti ulang, dibuat ulang. Termasuk ini bukan sasis tapi ini kayu Jenderal. Ini kayu juga. Ini kayu, jadi dudukannya kayu. Ini juga kayu, Jenderal. Ini kayu. Jadi seperti pembuatan gerobak. Ini harus diganti total, Jenderal. Saran dari Mas Yus. Itu, Jenderal. Baik, itu aja review terkait dengan anhang. Selamat sore, Jenderal. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita review terkait kendaraan dan amal. Saat ini kita review lagi untuk mesin. Nah, silakan Mas Yus jelaskan kira-kira apa teknologi. Ini kayak manifold inlet enggak ada. Alternator enggak ada. Delco untuk pengapian enggak ada, motor enggak ada. Ini tembelan enggak ada, kosong. Tapi mesin ini separuh. Tapi pun tidak. Kosong. Itu tidak ada semua seperti ini jenderal. Nah ini sedang dicarikan nanti oleh Mas Yur, insya Allah nanti bisa dapat buat kemudian lagi jenderal untuk kendaraan jenderal. Mungkin nanti tambah lagi ini masih mas. Mungkin nanti saya mau kaca nggak ada jenderal, ini rusaknya ada pelatuk nih. Ada pelatuk nih, yakin pasti dicopotin di sana jenderal, karena ini termasuk barang susah. Ini pasti dicopot di sana. Termasuk businya nih, nggak ada. Saya lihat nggak ada. Businya ini, busi satunya ini lumayan jenderal. Ini nggak ada karena orang ngerti mesin Chrysler utility, makanya dicopot. Ini termasuk klepnya, delconya ini. Delco juga ini harganya lumayan jenderal. Harganya lumayan nih, nggak ada, kosong juga. Jadi banyak part di sini yang kita yakin ini sudah dicopoti, bukan memang tidak ada, tapi dulunya ada tapi sudah dicopotin bawah ke sini. Ini tinggal seperti ini jenderal. Ini review terkait dengan mesin kendaraan jenderal. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.